Tapi di tengah-tengah itu malah kita mengasingkan, memberi waktu untuk bangun. Ini istimewanya. Makanya orang yang bangun solat malam itu sedikit. Di waktu yang sangat luas berjumpa Allah, yang bangun cuma sedikit. Kalau solat fardu nomor satu, itu kunci ibadah. Enggak ada solat fardu, solat sunnah yang lain enggak dihitung. Jadi jangan mengira ada solat sunnah yang bisa melebihi pahala solat fardu, tidak ada. Jadi jangan sampai ditipu oleh syaitan. Tahajud, masya Allah, subuh tidak solat. Masya Allah, ternyata keluarga yang disayang Allah adalah keluarga yang melakukan solat malam. Itu kunci pak tu. Mau langgeng, aman, cinta abadi sampai kakek, nenek. Kalaupun ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustaz, kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu daripada salat sunnah, yaitu sunnah melakukan salat witir. Bagi mereka yang yakin bisa bangun di tengah malam, maka salat witir lebih utama dilakukan di sepertiga malam setelah tahajud tentunya. Tapi bagi mereka yang tidak yakin bisa bangun di tengah malam, maka silakan lakukan witir setelah solat isya. Namun kalaupun dia terbangun, seandainya pun dia terbangun, maka dibolehkan untuk kembali melakukan solat sunnah, tapi jangan mengulangi witir kedua kalinya. Dan kita juga sudah bahas tentang rakaat-rakaat witir. Paling sedikit satu rakaat, paling banyak boleh 13 dalam satu pendapat, tapi pandangan yang paling masyhur 11 rakaat. Dilakukan dengan beragam cara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kadang-kadang melakukan 3 rakaat sekali salam. Juga kadang-kadang Nabi melakukan 3 rakaat dengan 2 kali salam. Nabi melakukan yang 5 rakaat sekali salam. Juga Nabi pernah melakukan 7 rakaat. 6 rakaat beliau duduk tasyahud tapi tidak salam. Lalu beliau bangun sekali lagi, ya, baru salam. Jadi sekali salam namun ada tasyahudnya. Yang 9 rakaat pun begitu.
yang 11 rakaat pun pernah lakukan Nabi begitu. Jadi jangan sampai kita membatasi seakan-akan kalau ada yang berbeda melakukan tata cara witir 3 rakaat dari kita, lalu kita vonis bahwa itu sebuah kesalahan. Tidak boleh lakukan dengan cara-cara yang telah diajarkan Nabi. Baik, itu sekedar pengingat ulang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Kita lanjut solat sunnah berikutnya, yaitu qiyam al-lail. Disunnahkan melakukan solat di malam hari. Jadi qiyamul lail ini juga kadang-kadang dinamakan dengan tahajud. Tapi sebenarnya qiyamul lail lebih luas daripada tahajud. Ya, qiyamul lail bisa melakukan solat apapun. Ya, bahkan kita ingin melakukan solat mutlak di malam hari pun masih disebut dengan qiyamul lail. Namun yang paling masyhur yang Allah anjurkan untuk lakukan di malam hari adalah tahajud. Tahajud sendiri itu bermakna menjauhkan lambung dari kasur. Bahasa tahajjada itu artinya menjauhkan lambung dari kasur, maksudnya jangan tidur lagi. Allah yang sebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kata Allah dalam surat Isra ini, hendaknya dari sebahagian malam bertahajudlah, kata Allah, sebagai amalan nafilah, nafilatan lak, sebagai amalan yang sunnah untukmu. Asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga, kata Allah, mudah-mudahan orang yang sering tahajud Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan mendapatkan maqam mahmuda, yaitu tempat yang terpuji. Nah, ada juga yang ahli tafsir mengatakan maqam mahmuda ini maknanya dia dipastikan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nah, jadi tahajud itu menjadi penyebab Allah memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi yang suruh tahajud siapa? Allah. Yang nunggu siapa? Allah. Allah yang panggil, Allah yang tunggu. Kita ini kalau mau menemui pejabat di dunia, kadang-kadang susahnya minta ampun. Kita temui orang yang berpangkat, punya kedudukan, nemui saja susahnya minta ampun. Apalagi kalau datang malam, itu sudah pasti tidak ada. Tapi Allah memanggil, Allah tunggu. Ini yang membuat istimewanya orang yang solat tahajud. Dipanggil, ditunggu. Sampai Allah memberi kesempatan, engkau tidak bisa berlama-lama bicara denganku di tengah malam, sebentar pun boleh, kata Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam walaupun cuma sebentar. Jadi maksud Allah, kalau engkau tidak bisa berlama-lama denganku, sebentar pun boleh. Oh, tidak bisa sebentar, nisfahu, setengah dari sebentar pun boleh. Setengah dari sebentar, sebentar itu anggaplah setengah jam lah sebentar. Oh, enggak bisa, kata Allah, ya sudah, nisfahu, 15 menit pun okey, kita ketemu sebentar. Enggak bisa 15 menit, awingkus minhu qalila, setengah dari setengah. 2 rakaat pun boleh, 7 menit pun boleh. Begitu Allah menunggu orang di tengah malam.
Bayangkan dipanggil, ditunggu sebentar pun boleh, tapi tidak pernah datang sudah 25 tahun. Ada yang sudah 60 tahun tidak pernah datang. Allah nunggu, nunggu, tidak datang-datang. Ini yang menyedihkan. Makanya tahajud ini itu salat orang-orang yang eksekutif. Jadi salat orang-orang yang punya kedudukan istimewa. Karena malam itu menjadi tempat istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Kalau nahar, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kalau siang, kami jadikan untuk mencari rezeki. Kalau malam, kami jadikan pakaian. Apa maksud pakaian? Kita berselimut dengan malam. Kan kalau sudah malam, kita selimuti diri kita dengan malam. Dianggap seperti pakaian. Kita tidur dalam pakaian malam. Tapi di tengah-tengah itu, malah kita mengasingkan, memberi waktu untuk bangun. Ini istimewanya. Makanya orang yang bangun salat malam itu sedikit. Di waktu yang sangat luas berjumpa Allah, yang bangun cuma sedikit. Bayangkan dalam satu kampung, kalau ada yang bangun di tengah malam, dari 500 kakak, mungkin yang bangun sekitar 20 kakak. Kalau ada pun, biasanya 5 kakak yang bangun. Kan? Dari 500 kakak, cuma 5 rumah yang melapor diri pada Allah di tengah malam. Makanya semua yang dia minta dikabulkan Allah SWT. Semua permasalahan hidupnya diselesaikan Allah. Semua keinginannya dunia akhirat, Allah akan dengarkan. Ini orang-orang istimewa. Makanya patutlah mawas diri seandainya tidak pernah bangun melakukan qiyamul lail. Jadi jangan hanya nunggu Ramadan. Ramadan itu penambah amal. Ramadan itu yang sudah beramal itu di puncaknya Ramadan. Jadi jangan buat Ramadan hanya bulan beramal tok. Jadi ada orang pernah tahajud, ya nantilah Ramadan lah. Ada baca Quran, nantilah Ramadan. Duha Ramadan. Kawin, kalau kawin yang jangan dalam Ramadan. Jadi begitu kemuliaan orang yang berada di tengah malam, Allah yang suruh tahajud. Fatahajjat bihi. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan surat Ali Imran 113, laisu sawa'a min ahli alkitab ummatan qa'imatan yatluna ayatillah ana al-layli wahum yasjudun. Kata Allah tidak sama. Siapa yang tidak sama? Yaitu di antara ahlul kitab, maksudnya orang-orang sebelum kita, itu ada golongan orang yang mendirikan salat malam, menghidupkan malam, yatluna ayatillah, di tengah malam pun mereka membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab mereka, lalu wahum yasjudun, dan mereka salat. Yasjudun itu lambang daripada salat. Kata Allah tidak sama, kedudukannya tidak sama, keberkahannya tidak sama, kasih sayang Allah tidak sama kepada orang yang menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah. Dalam ayat yang lain surah Al-Furqan, Allah mengatakan wa ibadur rahman, salah satu ciri daripada hamba-hamba Allah. Ya, Allah itu kalau sudah menyebut hambanya dengan abdun, itu berarti Allah sudah betul-betul sayang tu hamba. Karena Nabi pun dipanggil abdun oleh Allah, menunjukkan kasih sayang Allah. Kita ini kan paling tinggi derajat ketika sudah merendahkan diri di titik paling rendah kepada Allah. Itu paling tinggi derajat kita. Berbeda dengan manusia. Kalau berhadapan dengan manusia, paling tinggi derajat kita di saat kita sudah melayang tinggi di atas manusia. Kalau dengan Allah, makin rendah makin tinggi derajat.
Makanya posisi salat yang paling disukai Allah adalah sujud. Kata Rasulullah, Allah paling suka ketika hamba itu sujud. Fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah doa ketika sujud, karena itu posisi paling dekat antara hamba dengan Allah. Makin rendah makin tinggi, itu kunci kalau dengan Allah. Kalau manusia, makin kita rendahkan diri, makin diinjak-injak kita. Kita sudah rendah-rendahkan diri, diinjak-injak kita. Makanya dengan manusia perlu meninggi-ninggikan kadang-kadang. Kalau enggak, kalau belum lihat kartu, belum selesai urusan, nah, perlu kita keluarkan dulu dari dompet macam-macam tanda bukti. Itu dengan manusia, dengan Allah tidak. Makanya Allah mengatakan ciri-ciri hamba ibadur rahman, hamba Allah, yaitu allazina yamshuna 'ala al-ardi haunan wa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Di antaranya ciri-cirinya adalah dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak sombong, dan kalaupun orang jahil, orang bodoh yang berdebat atau ingin bertengkar dengannya, qalu salama, dia tetap berkata baik. Wallazina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama, dan di tengah malam mereka sujud, bangun, sujud, menegakkan salat. Jadi ciri-ciri hamba Allah yang dicintai itu di tengah malam mereka melakukan tahajud. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-Insan, wa zkuris ma rabbika bukrata wa asila, sebutlah nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Lalu kata Allah, di tengah malam bersujudlah dan puji-pujilah Allah dengan pujian yang panjang. Ini kembali Allah menyuruh untuk bangun di tengah malam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang muttaqin, muttaqin itu orang takwa, dia akan mendapatkan surga-surga yang terdiri dari kebun-kebun dan uyun dan mata-mata air atau sungai-sungai. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Allah berikan keindahan itu untuk mereka karena mereka di dunia telah berbuat baik. Apa kebaikan salah satu yang mereka buat? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Salah satu yang membuat menjadi penduduk surga adalah ketika datangnya malam mereka bangun, lalu mereka beristighfar di tengah malam. Ini janji lain dari Allah tentang salah satu kelebihan orang solat tahajud, dia akan mendapatkan surga dengan segala keindahannya hasil daripada bangunnya mereka di tengah malam dan beristighfar. Kemudian ada beberapa hadis yang menyebutkan kemuliaan orang yang bangun di tengah malam. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya, ayyus salati afdal ba'da al-maktubah? Ya Rasulullah, salat apa yang paling baik, paling afdal setelah salat fardu? Nah, jadi setelah salat fardu, salat apa yang paling baik, paling bagus? Kalau salat fardu nomor satu, itu kunci ibadah. Enggak ada salat fardu, salat sunnah yang lain enggak dihitung. Jadi jangan mengira ada salat sunnah yang bisa melebihi pahala salat fardu, tidak ada. Jadi jangan sampai ditipu oleh syaitan, tahajud masya Allah, subuh tidak salat.
tahajud luar biasa, subuh ada sembahyang. Ini korban tipuan syaitan. Enggak ada pahala yang bisa melebihi pahala solat wajib, enggak ada. Nah, jadi ditanya kepada Rasulullah, jadi solat apa yang paling bagus setelah solat fardu? Rasulullah menjawab, as-salatu fi jawfil lail, iaitu solat di tengah malam. Kemudian hadis yang lain dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuhan nas. Jadi Nabi ketika pertama sekali datang ke Madinah, kan disambut ni sama orang-orang Ansar, semua berebut-rebut ingin melihat Nabi, dan Nabi masih berada di atas kenderaannya. Lalu beliau berpesan, pesanan pertama Nabi kepada penduduk di kota Madinah ketika Nabi hijrah adalah, ayyuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, afshu assalam, tebarkanlah salam. Nah, tebarkan salam ini bisa lafaznya assalamualaikum sesama kita, itu akan membuat terikatnya batin, sekaligus mendoakan rahmat Allah. Kemudian wa at'imu at'am, perbanyaklah memberi makan. Nasihat kedua Nabi, tebarkan salam, perbanyaklah memberi makan. Jadi jadilah orang dermawan. Memberi makan tu enggak mesti antar kuah. Memberi makan ya bantu yatim, bantu miskin, bantu tetangga yang tidak mampu. Ini memperbanyak makan, memberi makan. Kemudian wasilu al-arham, sambunglah silatur rahim, ya, terutama yang punya rahim yang dekat. Dan yang keempat kata Nabi, wasallu bil-lail wan-nasu niyam, salatlah kalian di tengah malam di saat orang lain tertidur. Tadkhulul jannah bisalam, siapa yang melakukan empat perkara ini, engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi ini nasihat Nabi yang pertama kepada penduduk di Madinah. Bayangkan di antara empat ini, Pak, tiga bermuamalah dengan manusia, satu bermuamalah dengan Allah. Yang tiga tadi apa? Tebarkan salam, kasih makan orang, artinya berbuat baiklah, jadilah dermawan. Yang ketiga, sambunglah silatur rahim. Ini berhubungan dengan manusia. Yang satu berhubungan dengan Allah. Apa perwakilan berhubungan dengan Allah? Salat malam. Ini menunjukkan tingginya posisi salat malam di atas posisi salat-salat sunnah yang lain. Dan sekaligus kita juga harus faham bahawa kita tidak akan masuk surga kalau hanya baik dengan Allah tapi tidak baik dengan manusia. Begitu juga kebalikannya, orang yang hanya baik dengan manusia tidak baik dengan Allah, tidak masuk surga. Jadi harus seimbang antara kebaikan, ketaatan pada Allah juga kebaikan pada sesama manusia. Nah, jadi hati-hati, kadang-kadang perilaku kita dengan sesama manusia malah menyebabkan terhalangnya kita masuk surga. Terhalang masuk surga gara-gara perilaku kita dengan makhluk, terutama dengan manusia. Kalau seandainya mendamaikan orang menjadi salah satu jalan membuka pintu surga, ya, kan? Salah satu pembuka pintu surga kan islahum bainan nas, iaitu mengislah, mendamaikan, membuat kedamaian di antara orang-orang banyak. Kalau itu jalan pembuka pintu surga, kebalikannya yang memprovokasi, yang membuat permusuhan, itu hati-hati, dia telah menutup pintu surga dan membuka pintu neraka.
Jadi hubungan dengan manusianya hewan. Capek kita berhubungan manusia. Kalau dengan Allah lebih mudah, kesalahan pun lebih mudah diampunkan. Dengan manusia sekali salah pak, itu mati diingat dia pak. Dan manusia ini punya karakter yang hampir sama, yaitu kebaikan susah dikenang, kejahatan jadi kenangan. Maka kan sering isteri berbuat baik pada suaminya, udah buat baik lama, tiba-tiba ada kesalahan isteri sedikit, langsung suami akan mengatakan, ah, udah keluar yang aslinya. Padahal selama ini enggak dianggap asli rupanya, dianggap palsu. Sudah 10 tahun isteri masak, nyuci, baik sekali. Begitu sekali mepet-pet, dia lempar piring, itu pun piring daya yang dia lempar. Langsung kita mengatakan, ah, udah keluar yang aslinya. Baru sekali kita bilang itu yang asli. Yang 10 tahun enggak kita bilang aslinya sifat manusia. Aku hei menurut aku dia. Begitu juga istri terhadap suami juga begitu. Makanya nasihat Nabi ini perwakilan bersama Allah. Salatlah malam, kata Nabi, semua yang melakukan empat ini masuk surga dengan salam, dengan selamat. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi Ibn Majah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar, ghuraf, ruangan-ruangan, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Kalau kita lihat dari luar tembus pandang ke dalam, kalau kita lihat dari dalam tembus pandang keluar, saking indahnya, transparan. Tapi ini pemilik rumah yang bisa lihat ke dalam. Bukan bermakna rumah di surga semua orang wit-wit dari luar bisa lihat keadaan kita di dalam, enggak. Ini bayangan indahnya rumah di surga sampai transparan. Tapi enggak bisa dilihat oleh orang yang bukan punya rumah. Jadi bukan terbuka aib. Untuk siapa rumah itu? A'addahallahu, Allah siapkan rumah itu, yaitu untuk orang-orang yang punya sifat yang pertama, liman at'amat ta'am, suka memberi makan. Nah, di sini diulang lagi. Makanya surga itu paling banyak masuk orang yang suka dermawan, suka memberi. Pantang lihat anak yatim, orang miskin langsung apa saja dia korbankan. Itu salah satu orang yang paling mudah masuk surga. Kemudian wa afsyas salam, orang yang menebarkan salam. Ini salam ni tadi seperti saya sebutkan, salam bisa lafaz assalamualaikum, bisa juga yang menebarkan perdamaian. Karena salam itu lambang perdamaian. Jadi asal ada orang pertikai, dia yang damaikan. Bukan orang yang damai, dia yang pertikaikan. Itu bahaya. Wasalla billail wan nasu niyam, dan orang yang salat di tengah malam dalam keadaan manusia sedang tertidur. Kembali disebutkan penduduk surga salah satunya adalah yang suka melakukan salat malam. Lalu dalam hadis yang lain, ini untuk meyakinkan kita dulu bang, bahwa begitu mulianya orang melakukan salat sunnah tengah malam ini. Dalam hadis yang lain dari Amru bin Abasah, Rasulullah berkata, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil laylil al-akhir. Allah itu paling dekat dengan hamba ketika hamba berada di tengah malam. Fa in istata'ta an takuna mimma yazkurullah fi tilka as-sa'ah fakun. Kata Nabi, kalau engkau bisa mendekat ke Allah di tengah malam itu, fakun, mendekatlah. Jadi Allah paling dekat dengan hamba. Maksud paling dekat, Allah bisa dengarkan bisik-bisiknya pun Allah akan kabulkan semuanya di tengah malam, kata Nabi. Maka kalau engkau bisa mendekat di tengah malam, mendekatlah. Ini hadis sahih juga riwayat Tirmizi, Nasa'i. Kemudian
dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, rahimallahu rajulan, Allah sayang sekali kepada seorang suami. Suami yang mana qama minal lail fa shalla, yaitu yang bangun di tengah malam lalu dia salat tahajud. Wa ayqadha imra'atahu, lalu dia bangunkan istrinya. Dia salat lalu dia bangunkan istrinya. Fa shalla, istrinya pun ikut salat. Fa in abad nudiha fi wajhiha alma, kalau istrinya enggan tidak mau salat malam, maka dibolehkan suami itu menyiram wajah istrinya dengan air. Dibolehkan. Ya, malah disuruh siram nih. Kita bangun tahajud, setelah itu bangunkan istri. Boleh bersamaan, boleh setelah kita salat, terserah. Kalau istri tidak mau bangun, disuruh siram dengan air, kata Nabi. Ya. Wa rahimallahu imra'atan, Allah juga sayang kepada istri. Mana istri yang sayang Allah? Qamat minal lail, yang bangun di tengah malam. Fa shallat, lalu dia salat tahajud. Wa ayqadhat zawjaha, lalu dia membangunkan suaminya. Fa shalla, lalu dia pun salat. Fa in aba, kalau suaminya enggan tidak mau bangun, nudihat fi wajhiha alma, maka disiramlah wajah suaminya dengan air. Jadi dua-duanya boleh siram air nih, Bang. Mungkin bedanya sedikit. Kalau suami yang siram istri, mungkin enggak berlaku apapun. Ya, paling istri pep-pep cuma ana mampu siram gop dengan tengah malam. Kapeng belanja ana siram gop belum, katanya. Ya. Ini siram-siram orang tengah malam, wang belanja enggak ada. Mungkin cuma mepep-pep saja. Tapi kalau istri yang siram suami, itu gayung-gayung bekah mendung, Pak, kan? Jadi kalau siram pakai gelas, gelas-gelas pecah semua, gayung-gayung pecah semuanya. Itu kena tendang duluan istri, bisa jadi. Makanya kadang-kadang istri kalau mau siram suami, lihat dulu karakter suaminya. Kalau orangnya lemah lembut, itu enggak apa-apa. Tapi kalau model-model yang pernah belajar silat karate, itu dari jauh aja siramnya. Pakai pistol air dari jauh. Bedaknya perang. Kadang-kadang refleks itu. Apalagi yang enggak membuat MOU lebih dahulu. Jadi ibu harus buat MOU dulu. Ini kalau enggak bangun boleh siram enggak? Kadang-kadang baru disiram udah kena tampar itu. Ini harus dijaga-jaga. Kalau itu terjadi tidak ada kesepakatan, bisa jadi malam itu mereka terakhir bersama. Setelah itu sudah tinggal di rumah masing-masing. Jadi pekan nama ceri gara-gara sembahyang tahajud, kan dikebut. Kenapa ceri gara-gara sembahyang tahajud? Padahal gara-gara siram menyiram. Makanya harus buat dulu kesepakatan. Apa yang mau disebut dalam hadis ini? Masya Allah, ternyata keluarga yang disayang Allah adalah keluarga yang melakukan salat malam. Itu kunci, Pak, itu. Mau langgeng, aman, cinta abadi sampai kakek, nenek. Ya. Kalaupun ribut, ribut kecil-kecil saja, enggak ribut yang mengganggu. Mau Allah sayang selama-lama, hidup bersama terus-terusan, anak-anak berkembang dengan baik. Kuncinya ternyata salat tahajud. Tadi lihat bahasa Nabi, rahimallah, Allah sayang pada suami, pada istri yang sama-sama salat tahajud. Ini yang kadang-kadang membuat orang terlupakan, nilai-nilai ini terlupakan. Jadi kadang-kadang dari hari pernikahan sudah dinasihati ini. Tapi kemudian salat enggak dijaga atau tahajud enggak pernah. Jadi suasana rumah kadang-kadang begitu sensitif. Sedikit ada masalah langsung jadi api. Kenapa? Enggak ada penenang. Padahal penenang dalam rumah tangga adalah tahajud. Nah, jadi kalau mau sama-sama bahagia, bertahajudlah. Bangunlah sama-sama. Tahajud ini bukan solat yang disunnahkan berjamaah. Tapi kalau untuk tarbiyah sekali-sekali boleh. Karena Rasulullah pun enggak melarang. Waktu Huzaifah lalu Ibnu Mas'ud mengikutinya dari belakang, Rasulullah enggak larang.
Ya, Ibnu Mas'ud mengikuti tahajudnya Rasulullah dari belakang, enggak ditolak oleh Rasulullah. Namun bukan disuruh buat khusus berjamaah. Salatnya lebih utama sendiri. Baik. Dan satu lagi, dua lagi pak, tentang kemuliaan orang solat tahajud. Nanti di hari kiamat ada tiga orang yang paling dibangga-banggakan Allah, jadi dipamer-pamerkan oleh Allah. Tiga orang ini diangkat derajatnya lalu diumumkan ke seluruh padang mahsyar, ini yang paling, orang ini yang paling begini, begini, begini. Siapa salah satunya? Yaitu orang-orang yang ketika dia melakukan perjalanan, warajulul safara, melakukan safar, perjalanan, lalu istirahat di satu daerah atau satu tempat, tetap dia melakukan tahajud. Jadi dalam perjalanan pun dia masih mengingat Allah. Kan susah kita, Pak. Kalau dalam perjalanan itu kita kadang-kadang kan capek segala macam, tapi dia masih mengingat Allah Subhanahu Wataala. Maka Nabi itu kemanapun berperang, berhenti tengah malam, nanti nampak yang lain sahabat tertidur, ada yang lihat Nabi ternyata di tengah malam, di tengah padang pasir, tetap mengingat Allah Subhanahu Wataala. Ada hadis yang lain, ini semua hadisnya sahih semua ini. Rasulullah pernah mengatakan, alaikum biqiyamil lail, berusahalah engkau untuk melakukan qiyamul lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, karena orang-orang yang melakukan qiyamul lail menjadi ciri-ciri orang-orang saleh sebelum kalian, wa qurbatan ilallah, dan itu salat untuk mendekat kepada Allah, wa munhatan 'anil ismi, dan itu salat yang bisa mencegah kemungkaran, wa takfir lisayi'at, dan dia bisa menghapuskan dosa. Ini tahajud ini salatnya orang-orang saleh. Kalau ada orang yang mengaku wali Allah tapi enggak pernah tahajud, yang jadi pedih ya. Karena para wali-wali Allah itu salah satunya mendekat ke Allah di tengah malam. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan, ni'mar rajulu abdullah law kana yusalli fil lail. Jadi anaknya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab itu namanya Abdullah, sering dipanggil Ibnu Umar. Kata Rasulullah, seandainya Abdullah ini betul-betul menjaga solat malam, dia termasuk hamba Allah yang paling disayang dan paling baik di sisi Allah. Jadi Abdullah bin Umar sering tahajud, tapi dikuatkan oleh Nabi. Ini Ibnu Umar ini, kalau dia betul-betul jaga tahajudnya, maka dia ni'mar rajul, dia manusia termasuk salah satu hamba terbaik Allah. Jadi Nabi ingin mengatakan, hamba menjadi baik di sisi Allah salah satunya adalah dengan tahajud. Kita dianggap baik. Kita bapa ibu kalau sudah dianggap baik oleh Allah, walaupun manusia menganggap tidak baik, yang kita ujungnya tetap baik. Kita ini kalau diperlakukan oleh manusia tidak baik pun, kalau Allah telah memvonis kita baik, apapun hujatan itu tidak berlaku. Kalau Allah memvonis kita baik, namun biasanya vonis dan hujatan manusia tentu ada sebab. Nah itu juga harus hati-hati, karena manusia memuji dan mencaci ada sebab. Sebab itu yang harus kita hati-hati. Kita ini baik atau tidak, termasuk yang mempersaksikannya adalah manusia. Baik, itu tadi hadis-hadis tentang kemuliaan orang yang melakukan qiyamul lail. Kapan qiyamul lail itu waktu yang boleh dilakukan?
Jadi salat malam itu boleh lakukan fi awalil lail wa wasatuhu wa akhiruhu. Boleh tiga model, boleh tiga waktu, Pak. Boleh di awal waktu, boleh di pertengahan, boleh di akhir waktu. Rasulullah pernah melakukan tiga-tiganya. Dan ini berdasarkan beberapa hadis. Saya tidak bacakan lagi hadisnya. Salah satunya dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa kami melihat Rasulullah kadang-kadang solat di tengah malam, kadang-kadang kami melihat Rasulullah solat di awal malam. Awal malam ni kapan? Kita kan masuknya pergantian waktu maghrib. Sedangkan tahajud ini itu solat yang Rasulullah melakukannya setelah beliau tidur. Jadi kita kan standarnya adalah cara Rasulullah solat. Rasulullah itu habis solat Isya itu tidur. Beliau tidur, nanti beliau bangun, kalau yang dimaksud awal malam, beliau bangunnya di awal malam sekitaran jam-jam 12. Itu awal malam. Jadi yang mau tahajud di awal malam, tidur sebentar habis Isya, lalu bangun cepat jam 12 bangun, itu boleh. Nanti ada yang sepertiga malam atau di tengah, itu dari jam 12, dari jam 12 ke jam 5 itu ambil di tengahnya, itu disebut sepertiga malam. Nanti sekitaran jam 3, jam 4 itu sepertiga malam. Nanti di akhir malam, akhir malam yaitu waktu sebelum menjelang azan subuh. Jadi kalau jam 5 setengah 6 jam azan subuh, jam-jam 5 itu dihitung akhir malam. Kita bangun jam 5 menjelang azan subuh, solat tahajud, itu ketiga waktu itu boleh lakukan. Nah, apakah tidur menjadi syarat? Sebenarnya tidur bukan rukun solat tahajud. Artinya orang tidak bisa tidur juga sah-sah saja melakukan tahajud. Namun Rasulullah tidak pernah melakukan tahajud kecuali diawali dengan tidur. Mana ni tambanglah rukun tahajud harus tidur dulu, enggak, tapi mengikuti gaya Nabi, Nabi tidur dulu walaupun sebentar. Nah, kalau di antara tiga waktu itu, yang mana yang paling baik waktunya, yang paling afdal, yaitu sulusul akhir minal lail. Waktu terbaik adalah sepertiga malam yang terakhir. Itu waktu terbaik dengan beberapa dalil, di antaranya hadis Abi Hurairah yang menyatakan yanzilullah ila sama'id dunya kullal lailah. Allah itu turun ke langit dunia setiap malam, hina yabqa sulusal lail, ketika berada di pertengahan, di sepertiga malam. Fayakun, jadi Allah turun ini jangan dimaknakan seperti turunnya manusia, karena laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama sifat Allah dengan sifat makhluk, enggak ada yang sama. Walaupun Allah menyebutkan dirinya turun, Nabi menyebutkan Allah turun, kita jangan berfikir seperti kita turun anak tangga atau turun pesawat. Semua sifat Allah itu berbeda dengan sifat kita, sifat makhluk tidak sama. Maka enggak bisa dibayang-bayangkan menyerupai makhluk, enggak. Bisa jadi yang dimaksud yang turun kekuasaannya, rahmatnya, wallahu alam, cuma Allah yang tahu caranya. Nah, Allah turun kapan? Setiap malam, di sepertiga malam. Apa kata Allah di sepertiga malam itu? Fayaqul, Allah berkata, Anal Malik, Anal Malik, akulah raja, akulah raja. Manillazi yad'uni fa'astajibalahu. Barang siapa yang berdoa kepada aku di malam ini, sepertiga malam ini, ku kabulkan, kata Allah. Manillazi yas'aluni fa'u'tihi. Barang siapa yang meminta sesuatu pada aku di sepertiga malam ini, ku berikan, kata Allah. Wa manillazi yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku di jam ini, ku ampunkan semuanya. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Hatta yang fajir al-fajr, di ujung hadis disambung dari riwayat Muslim, sampai datangnya waktu subuh. Nah, cuba lihat janji Allah. Siapa yang punya masalah, Pak? Ada anak bermasalah, ada isteri masalah, ada suami masalah, rezeki mungkin kurang-kurang, kita ingin lebih berkah hidup, ini waktunya sepertiga malam. Maka salatlah di sepertiga malam, insya Allah semua
dibereskan Allah Subhanahu wa Ta'ala.